selamat pagi. Pagi-pagi sudah berada di kaki Gunung Salak, pura agung yang terbesar di Bogor dan pastinya lebih besar di Asia Tenggara. Nah, ini kita pagi-pagi mau lari pagi dulu sama Mbak Ica, sama halo. Mau pada ngapain sini pagi-pagi sudah di kaki Gunung Salak nih? Ini siapa ya? Aca. Nah, ini lagi nih. Wah, ternyata tetap mau cari tanaman nih. Padahal jogging tracknya sudah ada nih. Dan sekalian cari tanaman. Konon kabarnya di Ciapus itu murah meriah tanamannya. Nah, ini ada Nanu. Lalu Ayah. Mbak Ica. Mbak Ica Nanu. Nih, apa tuh? Oh, bunga gitu. Oh, gitu ya. Kamu kan pakai masker. Waduh. Jang naon? Oh. Saja banyak. Ayo ngadep sini. Hon kelapa. Kelapa. Aha. Wah, bernapas dengan ngos-ngosan nih. Bagus kalau dipoto, Cak. Bagus banget tadi diemnya. Yuk. Campola di mana? Enggak kenal. Sudah sampai Puri. Ya, pintu gerbangnya. Tapi sayang untuk yang beribadah saja yang bisa masuk ke Puri. Ada yang jualan combrang. Combrang. Capek Puri. Di ujung jalan sana ada namanya tempat minum-minum kafe kopi. Namanya Salaka. Walaupun jalannya agak menanjak, tapi penasaran juga deh, pengen mendaki ke sana. Bisa ada kesempatan jalan, walaupun berjalan dengan ngos-ngosan. Ini namanya Kampung Wisata. Terbalik, Wisata Kampung Salaka. Ini ada villa dengan pintu gerbang. Ada villa dengan pintu gerbang yang besar. Tapi ternyata tidak disewakan. Mobil lagi. Tadi waktu datang sepi, tapi lah kita jangan mendarat. Enggak apa-apa. Mendarat. Ya entar dulu, entar dulu. Ya, betul. Ya, entar dulu. Tunggu dulu sepi dulu deh.